Nah, jadi buat teman-teman nih, kalau mendapati hal seperti ini ya, jadi saat HP dinyalakan itu pada HP Xiaomi muncul main menu ya, dan di sini untuk MIUI Recovery versi 5 teman-teman. Ada menu reboot, wipe data, ada connect with my Axis, dan ada juga save mode teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya mengatasi kalau muncul main menu saat HP dinyalakan seperti ini? Jadi buat teman-teman yang pengen tahu cara mengatasi HP Xiaomi keluar main menu, sebenarnya itu ada dua hal penyebab ya, di mana HP Xiaomi saat dinyalakan pertama kali ataupun dihidupkan pertama kali itu muncul ataupun keluar main menu. Nah, di sini untuk yang pertama teman-teman, itu perlu cek pada bagian tema, jadi pada tema yang digunakan di HP ya. Karena untuk HP Xiaomi sendiri temanya banyak sekali ya, itu bisa teman-teman pilih mau pakai tema yang manapun itu bebas. Dan di sini permasalahannya adalah pada animasi bootnya. Jadi teman-teman cek di pada bagian bawah sebelah kanan ada profil dari akun Mi. Lalu masuk ke menu kustomisasi ya di sini. Nah, di sini ada animasi boot. Nah, untuk penggunaan normal ya, MIUI atau MIUI itu punya animasi boot sendiri yang ini teman-teman. Nah, biasanya kalau kita menambahkan tema baru itu juga ada animasi bootnya seperti ini. Nih, dua tema ini ada animasi bootnya sendiri. Dan kebetulan di sini menggunakan animasi boot yang bukan bawaannya, alias kustomisasi ya dari tema lainnya di Xiaomi sendiri teman-teman. Ini kita kembalikan saja ke versi awal ataupun defaultnya dari tema MIUI. Ini hanya untuk animasi bootnya, tapi untuk temanya, ikonnya, menu-menunya itu tetap menggunakan tema yang sudah kita setting. Ini untuk yang cara pertama. Sekarang kita ke cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ya teman-teman, jadi kalau muncul ataupun keluar main menu seperti ini, dan kebetulan ini untuk main menunya itu versi 5 ya, di sini MIUI Recovery versi 5 ya teman-teman, lihat di sini ya. Dan tampilannya ada reboot, ada web data ya, lalu ada lain-lainnya juga. Nah, permasalahannya itu ada di sini teman-teman. Jadi pada tombol power, lalu dengan volume up dan volume down di sini. Kemungkinan tombol volume up teman-teman itu mengalami masalah. Masalahnya bisa jadi yang pertama itu untuk tombol volume up-nya ini atau tombol volume ke atas itu rusak ya. Jadi posisinya dia ketekan terus. Nah, ini bermasalah saat kalau HP pertama kali dihidupkan. Yang kedua juga bisa mungkin karena kemasukan air ya, jadi dia posisinya konslet, jadi ketekan terus seperti itu. Nah, jadi saat HP pertama dinyalakan otomatis karena tombol volume up-nya ini ketekan terus ya, dan ditekan bersama dengan tombol power, maka akan masuk ke menu dari main menu di sini. Main menu Xiaomi ya. Nah, di sini untuk mengatasi permasalahan ini ya, itu sebenarnya sudah dijelaskan di bagian bawah. Ada kita bisa menggunakan volume ya, tombol volume untuk select up atau down, atau menggunakan tombol power untuk konfirmasi ya. Jadi teman-teman, ini kalau volume down, ini kalau volume up ya. Kita rubah ya pada posisinya di reboot, lalu tinggal pilih saja tombol power di sini. Ini reboot atau restart ya teman-teman yang belum tahu. Dipencet aja tombol powernya, lalu pastikan juga tetap ada di reboot to system. Jangan di back to main menu, nanti kembali ke awal lagi. Kita pilih yang di atas ini, lalu pencet tombol powernya. Nah, maka sampai di sini itu Xiaomi-nya itu akan reboot ya ataupun restart lagi dia tuh. Dia akan restart lagi seperti awal dan nanti akan masuk ke dari sistem Xiaomi-nya, sistem MIUI-nya ya. Akan langsung muncul di lock screen. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya, teman-teman tinggal bisa menggunakannya seperti biasanya lagi, sudah aman ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui dan bisa diatasi. Jadi kalau tombol yang di sini rusak bermasalah, itu segera diservis ya ke service center ya, ataupun ke tempat service yang dekat di rumah teman-teman biar diperbaiki dengan yang baru.